dari Bapak Kepolisian Sumatera di Bapak bahwa kita akan menyampaikan surat kepada anggota DPR Provinsi, tolong mungkin bisa ditengahi. Orang yang berkerumun, maaf, sudah sampaikan seperti itu aja. Jangan berkerumun, kawan. Kita hanya mau mengadukan selama ini Dewan ketika tanggal 19 ada kerumunan yang dilakukan oknum terindikasi itu Ibu Gubernur dengan mengundang salah satu artis ibu kota di Gedung Gerahadi. Mereka Ibu Hopipah memberikan himbauan kemana-mana bahwa mereka masyarakat sejati disekat dengan 5 sekatan. Tidak boleh pulang, tidak boleh mudik, tidak boleh bersilaturahmi secara virtual. Kenapa Ibu Hopipah tidak virtual? Ini selama ini DPRD Jawa Timur mingkem, tidak berbicara, tidak menyikapi hal itu. Jawa Timur, ya. Bapak polisi selama ini menjaga prokes, menjaga dan mematuhi aturan apa yang dibuat oleh pemerintah provinsi, dipatuhi oleh masyarakat. Kami hanya minta melalui dewan ini agar dewan tidak terkesan bungkam, karena kalian juga digaji dari uang rakyat. Fasilitasi kami, jangan masyarakat diminta untuk mematuhi prokes, tetapi penyelenggara acara ulang tahun Gubernur Jawa Timur tidak mematuhi. Bagaimana masyarakat bisa mematuhi? Edaran surat dibuat sendiri, dilanggar sendiri. Kasihan polisi yang jaga di jalan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.